pegangin ya. Oh iya, Mbak. Awas hati-hati. Jangan kan mukanya. Iya. Panjul itu loh, katanya mau ke sini kok belum datang-datang ibu ya. Oh, udah bilang mau nyamperin. Iya, katanya mau ke sini. Mungkin masih di jalan. Dapur udah beres. Alhamdulillah udah. Ayo udah sarapan kan? Udah lagi. Gimana masakannya, enak? Tuh, masakan ibu itu tak ada duanya. Mas. Ya. Aku mau cerita tentang mamas. Kenapa mas kamu itu? Mas Parto, dia tuh galak bener sama istrinya tuh. Kelihatannya istrinya orangnya baik, dia pendiam, penurut, masih aja suka dimarah-marahin sama dia. Makanya kita kalau lihat kan kayak harmonis gitu ya. Sebenarnya iya, dia, kelihatannya dari luar kan gitu. Mbak Sapi itu ngempet dia tuh sama dia tuh. Dia pernah cerita sama kamu enggak? Pernah curhat, makanya aku ngomong. Kalau dia enggak curhat enggak tahu aku. Panjang datang mas. Oh iya, lama sekali, udah hampir siang lagi. Tolong bu, cepet ya ambilin baju-bajuan bapak itu loh. Iya, ya. Siapin dulu. Jangan lama-lama ya. Iya. Jol, sini dulu Jol. Gitu. Iya. Jangan kamu tuh loh, kok kayak mau ke mall gitu loh. Nah ini bawa basahan saya taruh gimana? Di Jol. Nanti sampai sana kita sama bisa. Gaya juga ya. Iya. Gak mau dari rumah itu pakai baju jelek gitu. Gak mau lah. Mas, berbacaannya gak siapin? Oh iya. Yaudah, yuk kita berangkat. Berangkat lah. Iya. Berangkat dulu ya bu ya. Titip suamiku ya mas, Panjo. Iya. Awas pelan-pelan. Iya. Apa? Apanya yang pelan-pelan? Ya itulah. Pegel semua tau gak badanku. Kamu ini brengsek. Orang perempuan tinggal mengelemeh aja udah tenang aja kok. Brengsek. Ya papa bisa ngomong kayak gitu. Yang ngerasain kan aku pak. Nanti kalau mama brengsek-brengsek saya cari yang lain nanti makan. Ih kok ngancem kayak gitu sih? Ya gak gitu. Mama kental diem aja udah. Yang penting papa kan itu masalah itu. Udah iya. Ini tolong nih, baju papa nih, kancingin dulu nih. Papa itu besok-besok jangan kayak gitu lagi lah. Apanya? Iya lah, kan bisa pelan-pelan, emangnya karet. Bisa kelecet, tau gak? Iya, gitu ya, namanya papa harus puas loh. Tahu sendiri, papa mah orangnya kayak gitu, mainnya kasar. Ya udahlah, gak usah berasak, yuk keluar. Ya. Panas deh papanya. Yaudah. Mm-hmm.
bicaranya kasar, ngomongnya juga kasar lagi. Susah lah punya suami kayak gitu. Lagi, ini deket-deket lagi. Enggak loh, Pak. Papa itu lombanya berubah. Berubah apanya? Ya, cara ngomongnya jangan kasar. Kan bisa loh, makhluk. Masa sih setiap ngomong sama aku selalu marah-marah, bentak-bentak terus? Itu namanya watak dan karakter, Ma. Enggak bisa berubah kamu ini. Ya, seenggaknya kan Papa itu bisa lah. Dikurangi sedikit, jangan marah-marah terus. Eh, kamu ini banyak bacot. Terus apalagi kalau pas lagi main kayak gitu, kamu tuh kasar banget loh. Aku itu bukan hewan peliharaan loh, Pak. Itu udah watak, udah dibilangin udah watak. Watak itu nggak bisa berubah loh, Mak. Kamu ini kalau dibilang suami malah ceramah. Setiap aku ngomong selalu kan kayak gitu, marah terus. Ya udah, aku minta uang. Uang lagi, untuk apa lagi? Kebutuhan dapur habis, Pak. Eh, kamu ini alasan aja. Itu kan yang ngatur kamu sendiri, Mak, keuangan itu. Cep, bener habis. Barusan kemarin kayaknya Papa kasih itu. Iya, tapi kan kebutuhan kita kan banyak. Apalagi sekarang kan serba mahal, Pak. Udah, gak sabar. Sek, Papa udah capek nih. Mau keluar dulu nih, Papa nih. Pak, aku belum selesai ngomong. Udah, ada. Gak ada. Ya Allah, nasibku kok kayak gini banget. Punya suami kasar, pelit, enggak sayang sama istri. Yuk. Ya, Mbak. Udah, Pak. Pengen ngobrol sebentar segede sama kamu. Bisa enggak? Oh, ya. Kamu enggak sibuk kan? Ya. Ada apa tuh, Mbak? Kok dan kamu kayak topeng monyet kayak gitu? Ya itu lanjut. Aku tuh ya enggak betah sekarang sama mama kamu tahu enggak? Mau apa lagi? Ya itu enggak pernah berubah tahu. Dia tuh selalu kasar, marah-marah. Selalu bentak-bentak Bapak itu udah enggak kuat lagi, Yun. Ya gimana ya, Mbak? Seperti apa juga juga sama dia, tapi dia emang sifatnya udah kayak gitu. Jadi terserah Mbak yang jalanin kan, Mbak. Gimana lanjutannya? Aku bisa berpikir lagi. Aku harus gimana? Semua cara udah aku lakuin supaya dia itu bisa berubah, tapi tetap aja nggak bisa berubah. Malah semakin menjadi dia sekarang. Sabar aja, Mbak. Harus sabar, Mbak. Udah kehabisan kesabaran. Aku udah bingung mau gimana lagi. Sedangkan aku di sini nggak punya saudara. Aku nggak dianggap saudara. Maksud aku itu bukan Yus. Maksud kamu saudara kandung. Aku kan bingung mau cerita sama siapa kalau nggak sama kamu, Pak. Apa sih cerita aja, luapin apa yang diisi hati lo. Biar lo. Suami yang sayang sama kamu, ngertiin kamu. Ya, alhamdulillah, Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong suami kamu kemana? Kalau jam segini kerja. Oh, tadinya aku kira di rumah, aku mau minta tolong. Tolong apa? Itu loh, genteng rumah Mbak itu pas di kamar itu bocor. Jadi aku nyuruh suami kamu buat benerin. Oh, jam segini kerja, Mbak. Ya kalau enggak nih nanti kalau udah kurang tak sampein ya. Iya, aku juga malas. Kamu sih ada di rumah, tapi kalau aku nyuruh dia, dia itu malah ngamuk, enggak jelas. Enggak beres, enggak.
Ya, atas nama mamaku. Maafin aja ya, sabar. Yaudah, yuk. Aku pulang dulu, nanti suruh ke rumah aja ya kalau udah pulang. Enggak, sarapan dulu. Enggak usah. Aku masak kampung tumis loh. Enggak usah, aku masak di rumah aja nanti. Yaudah, ya. Pulang ya. Hati-hati ya. Iya. Yang sabar. Iya. Udah padang datang semua ini. Oh, amin ya. Eh, cepat misal. Ketanda di mana? Mas nanti. Mana? Baju kamu? Oh. Baju ini nak buah ini. Udah pada berangkat semua. Kok sudah datang? Oh. Kok cuma jalan ya? Bos, tak jalan kaki bos. Mobil malah mokok di situ, patar. Nah, didorong atau gimana? Gak usah lah. Ah, kalian kerja aja ya. Nanti, oh iya bos. Biar mobil nanti kalau agak siangan kan bisa naik. Oh iya. Masih licin. Kita dulu saja. Ya ya, silakan. Bos nyata aja dulu. Ya ya. Mari bos. Mari mari. Ini waktunya makan aja. Waktunya makan. Iya. Sudah beres kan? Kenapa? Tadi pagi sarapan makan sambel. Oh, kamu. Yaudah ya. Itu di kalian itu. Heeh. Oh, ya udah. Aduh. Tapi jangan lama-lama. Iya. Aduh. Aduh. Iyuh. Oh, jalan kayak gini susah ini. Mana ini? Mobil gak bisa lewat ini. Aduh. Sial, sial. Jadi kotor semua ini. Oh, sial, sial. Aduh, sambelku keluar. Taiku malah di ketemu bos, diambil bos malahan. Aduh, perak sembarangan. Aduh, kayaknya malah bos itu. Thank you.
kerjanya Mas Paimin di situ. Oh, kerjanya di sini. Udah samperin yuk. Oh, ya udah, samperin aja ya. Katanya Mbak mau minta tolong Mas Paimin suruh benerin genteng. Cuacanya sekarang udah mending juga sih. Ya, apalagi musim hujan, kasihan Mbak. Nanti malah marah-marah terus sama. Panjul lama banget ini. Saya udah makan duluan. Apa Panjul? Min, apa? Aku berdosa, Min. Dosa apa? Tadi kan aku berak di kalen. Terus? Gak kencangnya. Di bawah aku lihat bos lagi basuh muka. Terus Taina kena mukanya. Gimana ya? Si bos tahu nggak? Nggak tahu aku. Nggak tahu kalau kamu? Nggak tahu, aku langsung lari ke sini. Ya kalian nggak tahu ya? Biarin, syukurin dong. Tapi saya merasa berdosa ya, bos. Wah, nggak paham. Kamu nggak sengaja kok. Ya iya. Sekali-kali kasih gimana pelajaran ya? Itu si bos. Gimana? Ya udah, biarin. Yang penting kamu kan, dia kan nggak tahu. Iya. Ya udah, Men. Yuk kita makan. Oh, aku udah makan. Udah kamu makan dulu. Ya udah, makan dulu. Kamu lama banget sih ditungguin. Si bos senjata makan tuan. Lanjut lagi. Aduh. Aduh, hujan, Kak. Yuk kita tidur dulu. Mas, Mas Paimin. Mas. Mana orangnya? Ajak dulu, Kak. Ada orang berangkat kerja tadi sama si Panjul. Kayak suara istriku tuh ya. Waduh. Mas. Loh. Assalamualaikum. Salam. Apa kamu kesini, Bu? Ini loh, nganterin Mbak. Katanya mau minta tolong. Iya, aku mau benerin genteng. Tolong apa, Mbak? Suruh benerin genteng kamar, bocor. Bisa nggak kamu? Nah, emang si itu, Mas Partonya kemana? Ya, kamu itu kayak nggak tahu kakak ipar kamu. Apalagi suruh benerin genteng, suruh bantuin angkat jemuran aja, dianya udah ngomel-ngomel marah. Ya udah, Mbak, nanti kalau aku pulang aku benerin. Ya udah, Mbak minta tolong ya, nanti benerin ya, soalnya kan ini cuaca mendung. Oh iya, Mbak. Katanya sini ada daun singkong. Itu, Bu, ada, Bu, itu di belakang ini, belakang gubuk ini ada ini. Saya petik ya, bantu saya besok. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nanti bilangin sama bosnya. Ya, nanti tak bilang sama bos. Mama ikut nggak? Enggak, aku di sini aja ya. Soalnya capek banget aku. Udah, aku tunggu di sini ya. Enggak ikut, Mbak? Enggak, aku di sini aja. Mbak, kenapa tuh, Mbak? Kayaknya murung. Oh, enggak. Kenapa sih, Mbak, kok sedih aja? Enggak, aku enggak sedih kok. Jangan gitu, Mbak. Aku lihat dari pantalan wajah Mbak itu kok kelihatan sedih gitu. Enggak loh, cuman mikirin kamu aja. Kalau Mbak sedih itu aku sedih loh, Mbak. Kamu bisa aja. Biar bagaimanapun kan aku ini adik ipar Mbak. Iya, tapi enggak apa-apa kok. Seandainya suamiku kamu udah ganteng, manis, perhatian. Mbak, kenapa sih, Mbak? Kok memandangku seperti itu? Enggak, tapi mumpung di sini, aku pengen ngomong ya sama kamu. Ngomong apa? Ya, jujur aja ya. Dari dulu itu, aku tuh mengagumimu loh. Aku tuh suka sama kamu, kepribadian kamu. Mbak, jangan gitu lah. Aku jadi GR ini. Ya, itu emang benar. Aku tuh suka sama kamu, tapi sayang kamu jadi ipar aku ya. Tapi gini loh, Mbak. Kenapa? Kok kayaknya Mbak itu kok kurang bahagia ya? Serba kecukupan kayak gitu kok. Kenapa sih, Mbak? Mas Parto ini emang ada yang kurang? Ya itu serba kekurangan, tahu nggak? Dia itu orangnya kasar, selalu marah-marah. Terus kalau pas kita itu lagi main gitu ya, dia itu selalu kasar. Oh, pantes. Itu sebenarnya juga mengagumi Mbak loh. Beneran, Mas. Jadi lupa kok manggilnya Mas sih, padahal kamu kan ipar aku. Iya, Mbak. Tapi sebenarnya gimana sih perasaan kamu sama Mbak? Aku itu
sebenarnya juga mengagumi Mbak, cuma kan sayang kita kan adik ipar, jadi gimana ya? Iya sih, sayang ya, cinta kita itu terlarang. Ah, Mbak, kok jadi ngelantur ini? Nanti benerin gentangnya jadi. Iya. Oh iya udah, nanti ke rumah aja ya jadi ya. Soalnya kan ini mendung, takutnya hujan nanti. Oh iya, nanti habis pulang sini aku langsung ke sana aja. Iya, benar kan kamu suka sama Mbak juga. Ya, Mbak, pulang. Oh, dapat. Udah. Oh, duluan ya, Mas ya? Oh iya, maaf, Bu. Aku pulang duluan ya, bisa. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, gimana ini? Cinta yang rumit ini. Tapi ya gimana? Namanya cinta enggak bisa dipaksa. Dan saya juga enggak tahu datangnya cinta ini dari mana. Jul. 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 Ya. Dah makannya. Temenak teriak-teriak terus. Dah makannya. Makan. Dah. Kamu tuh perut aja gedein. Aku bingung ini. Nggak tahu pikiran aku ini lagi kacau ini. Aku ini nih disuruh mbakku benerin genteng yang bocor ini. Kapan? Yang ini nanti ini habis sore ini apa enaknya kita kerja setengah hari aja ya. Nanti kena marah nggak ya? Enggak. Biar nanti bilang sama bos kalau kita ada keperluan gitu. Mana? Ya oke. Sudah untuk kamu men. Ya udah. Kamu tuh yang biasa itu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nih mama hari gini kok gak ada di rumah ini. Lah yang aja kerjanya ini. Belum kunci lagi pintu ini. Weh, kamu. Dari mana kamu? Aku barusan keluar sama Iyun. Keluar kemana? Ya, pengen keluar aja main ke rumah Iyun. Soalnya kan di rumah suntuk, gak ada teman. Kamu ini orang perempuan kerjaan yang layak aja. Gak tahu suami lagi sibuk apa. Ya kan aku gak kemana-mana, cuma di rumah Iyun aja. Ya, kalau dibilangin suami ini. Eh, kamu ini. Itu serba salah lho pas sama kamu pak. Ya bukan gitu, bapak ini kan kerja. Ah, pulang kerja gak ada, layak kerjaannya. Iya, salah, minta maaf. Maaf, maaf. Ya udah, Sa, kamu di belakang, bapak mau kerja lagi nih. Urusan ya. Banyak ini kamu ini. Ya Allah, kenapa sih nasibku kayak gini banget sih. Punya suami kasar, marah-marah gak jelas. Harus gimana lagi coba? Mbak, Mbak. Iya. Mana yang mau benerin? Sini, sini yang bocor. Kok aku deg-degan ya? Padahal cuma mau ketemu sama adik ipar loh. Ini perasaan apa? Kenapa jadi gak karuan sih perasaanku? Kau pegangin ya? Oh iya mbak. Awas hati-hati. Yang kenceng tangannya. Iya. Pelan-pelan. Suaminya benar-benar gak guna ya mas Parton. Ya tahu sendiri lah kakak kamu itu kayak apa. Bisanya cuma baiknya diranjak aja berarti mas Parton. Kamu itu ngomongnya bisa nggak? Oh,
hati-hati. Dari suami itu makanya yang serba bisa loh, Mbak. Malam, kalau enggak itu pagi baru pulang. Duh, gimana Mbak, aku takut Mbak. Kenapa harus takut? Nanti kalau Mas Fakta pulang, kita ada di kamar gimana? Enggak, dia pulangnya malam. Oh iya, kita enggak salah kan kalau seumpamanya kamu suka sama aku suka sama kamu. Ya enggak Mbak, kalau cinta itu enggak pernah salah, yang salah mungkin kita. Cinta kan? Iya Mbak, aku pun sama. Cari keluar ya.